Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci. Macet kunci surga. Tidak mau terbuka. Orang mau masuk, macet kunci. Malaikat coba, tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto. Orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh, begitu. Oh, berdiri orang kedua. George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia. Cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat, berapa? 5 juta, Mas Bro. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya riset, penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh, begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini, lebih jago saya dari ini dua. Siapa kamu? Broker. 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 Saya minta 15 juta. Kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kau apain 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisik malaikat. 5 juta untuk kamu. 5 juta untuk saya. 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Ini bahasa Indonesia. Langsung ditendang masuk neraka. Kau kira ini negaramu?